Sip. Oke, Mas. Ada saya ikut Bapak ya di belakangnya. Oh ya udah. Ke arah hotel. Situ ya, Pondok Indah 24 itu ya. Iya. Ya, sampai siap. gak sih di sini? 4 kilo lebih lah. Aduh, nyetepnya. Kalau Iya, ya nggak apa-apa. Nggak ada tanjakan ini. Paling ntar yang agak repot ntar nih nanjak nanjak di flyover. Iya, sama-sama. Kirain sendirian. Iya, ya, naik yuk. Aku dari kiri ya. Hah? Jatuh? Oh gitu. Oh itu sampai copot itunya. Switchnya. Oh gitu. Kanan, kanan, kanan. Ya, aku nggak. Ya, lagi. Kanan lagi, sorry. Oke. Yuklah. Yuk, bismillah. Ya, sama-sama. Kiri, kiri, kiri. Kanan dikit, ya, agak tengah aja nggak apa-apa. Tapi stangnya nggak bengkok. Oh gitu. Walah. Ya, kanan. Ikutin jalan aja. Oh, pelan aja, santai. Kiri. Ini kiri lagi. Paham lo. Kanan, kanan. Ya, tuh. Ntar putar balik. Naik flyover. Iya. Karena shortcut terdekat situ, karena kalau kalau ke kiri sana ntar banyak poldurnya lebih repot. Ya, ini better putar balik aja nggak apa-apa. Gak terlalu nanjak kok. Kalem, kalem.
lurus aja sampai mentok, tar ke kanan. Ya. Ya, kanan. Ya, kiri, ambil agak kiri. Taruh tengah. Taruh. Tahan. Udah dekat kok, sekilo lagi. Ya. Lampu merah kanan ya. Ya, lampu merah kanan. Ya, kanan. Udah nih di depan ini ntar agak berbelok di kiri. Nih. Setelah ini nih. Nih setelah Jotun nih. Iya. Pondok Indah tapi bukan di Pondok Indah. Di Bintaro. Ya udah, aman ya. Ya, oke ya, makasih. Ya. Oke, alhamdulillah aman jaya. Selamat pagi ya, pagi di hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 03.17. Itu tadi jemputnya di Ulu Jami ya, dia motornya mati terus sempat jatuh katanya tadi. Poncengan lagi. Atau luka-luka gak tuh. Selesaikan dulu. Ntar coba kesini doang, ke Pondok Indah 24 di Jalan Kesehatan. Ya, lumayan lah. Orderan ngesot ya. Ya, semoga cepet beres motornya. Kasian juga. Gue kirain tadi sendirian, ternyata bonceng.
Ada jauh lah gitu. Plat Bandung, orang Bandung. Ya semoga cepat beres ya urusannya ya. Jadi motornya udah bisa nyala lagi. Tadi juga sampai gue lihat ininya sampai copot loh si switch kanan ini. Nggak tahu deh gimana tuh, apa kepleset apa ngejim apa gimana. Nggak ngerti. Ya udah, itu aja sih video yang bisa kita laporkan dan kita tunjukkan. Oke lah, kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti kita bervideo-video lagi. Ini gua balik lagi ke Dumai. Gua standby di Dumai di Jalan Bintaro Permai Raya situ. Dekat pom bensin Pertamina Hankam situ ya. Supply of fire. Oke, see ya. Hai Sena, stop recording.